Minta bantuan dari rakan kembali semula untuk Diogo. Tarian ke belakang semula, tolakan mudah. Jaringan untuk Joe Darutazim. Minit yang ke-7. Segalanya bermula menerusi Diogo. Dan ianya disudahkan dengan Cabrera. Masih lagi Cabrera, ada ruang untuk Cabrera melakukan percubaan di tepis. Dan kali ini tidak offside. Kedudukan Leandro bagi jaringan yang ke-4, JDT. Ada ruang untuk JDT. Membuka belum lagi, barulah 1-0. Tidak dapat juga. Bianco berusaha keras pasukan PKNP dengan formasi dengan kesungguhan tinggi, tetapi jentera. Percubaan dan Leandro Velasquez. Pada ketika Kedah mengharapkan Nazmi Nasaruddin meniupkan whistle, tetapi permainan diteruskan dan Leandro Velasquez bijak untuk melencongkan. Dan risiko itu tidak boleh berlaku apabila anda berhadapan dengan satu pasukan seperti JDT. Dilorongkan pula dari Cabrera dan Leandro Velasquez. Bagaimanakah ada kelebihan untuk Johor Darutazim? Dua percubaan mereka, kedua-duanya kali ini Leandro Velasquez berpeluang masuk dalam kawasan penalti. Masih lagi Velasquez, bijak tindakan dari Leandro Velasquez untuk meletakkan Johor Darutazim mendahului 1-0. Satu peluang, satu jaringan. Safawi ke tengah semula. Velasquez! Leandro Velasquez menggegar untuk kali yang kedua. Menjadikan kedudukan 2-0 di Ipoh. Gol. Velasquez! Tidak boleh memberikan ruang seperti itu kepada Leandro Velasquez, dan inilah natijahnya.